Sedih, sepi, teman-temanku pada pulang semua. Tadi malam aku nangis banget, terus tadi pagi juga nangis lagi nih. Mataku udah mendul banget, sembab. Ya sedih, itu sih yang paling kerasa banget sedih. Karena biasanya kan di ruangan ini khususnya kayak rame-rame gitu kan. Ada Dina, ada Saskia, dan lain-lain. Tapi sekarang kayak cuman berenam gitu loh, jadi sepi. Apalagi tinggal aku cowok sendiri. Aku ketawa. Ini tinggal aku cowok sendiri, jadi nanti gak tahu tidur sama siapa. Gary. Sama Gary, kucing di apartemen. Gary. Istilahnya tuh kayak susahnya bareng gitu, karena kan kita kan sama-sama ngafalin lagu, belajar lagu barengan, terus sama-sama nahan ngantuk juga. Kayak gitu sih, Mas. Sedih banget. Iya, pasti sedih banget. Yang terutama kita tuh satu perasaan banget ya. Terutama itu yang kita tuh ditinggalin Karora sih, benar-benar kayak udah kayak aku anggap kakakku sendiri ya kan, curhat ngapain aja sama Karora terus apa. Saya senang sekali. Saya akan melihat nanti ya penampilan kalian. Dan ya terus terang aja, ini merupakan pencarian bakat pertama melalui digital. Dan kita akan tawarkan untuk bekerja sama dengan Warner. Selamat untuk kalian semua ya. Saya doakan yang terbaik. Pokoknya jangan lupa latihan dulu sebelum mencapai final nanti ya. Okay, all the best. Ya, saya senang sekali bisa berpartisipasi dalam pencarian bakat melalui digital platform. Ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Jux untuk mencari bakat-bakat terpendam dari musisi-musisi di Indonesia. Untuk 6 kontestan Jux Karaoke Superstar, siapkan penampilan terbaik kalian di malam Grand Final. I would say is in the music world, there isn't a right way or a wrong way to do things. For me, I would say think about who you think is successful. So maybe for one person, Ed Sheeran is successful, and then for another person, affecting the lives of two people in a very, very special way is successful. So you decide what is the successful. Then stick to that, and it makes it a lot easier like that. Stay focused and understand that, like, no matter kind of like what is being thrown your way, like you won't be given anything you can't handle. And so I think perseverance is definitely a huge quality to really have, especially in the industry and just in any sort of creative space. How can I handle it? It's like in front of a lot of people, it's like, I'm scared of you. I still feel that. I feel that all the time. Like, the moment I see the mic, oh, I need to go out now. Like, oh no. But yeah, water helps. I feel like being nervous can't be a bad thing, but it's not a good thing. It gives you confidence. Lagi sama Duo Bujang, dan hari ini Eda lagi gak sama Mario karena Eda barengan sama This is the Superstar. Jujur sekarang ini Superstar yang masuk ke final. Hari ini barengan sama Eda, gue akan ada Q&A session, juga interview session barengan sama mereka di studio Prambors. Kalian udah siap? Siap! Yes.
Oke, ayo kita masuk ke studio. Let's yuk, go. Cepetan. Oke, ini dia studio siaran Duo Bujang di Prambors Radio. Tapi hari ini Eda barengan sama superstar Jux, sekarang kayak superstar. Yeah. Sebagai calon superstar, pastinya mereka nanti akan promo-promo radio dan juga promo media lainnya. Makanya hari ini akan gue ajarin coba-coba siaran. Kira-kira siapa nih kontestan favorit kamu sampai ke final round Jux Karaoke Superstar? Kalau muda, kira-kira siapa nih kontestan favorit? Thank you Prambors Radio. Not for the grand final run, it's for the new car 9. Wah keren banget nih, aku dapet handphone under 9. Wah keren banget. Ini bagus loh, kameranya loh. Ini tuh warnanya stylish banget, terus layarnya bening banget, jadi cocok banget buat selfie. Terima kasih Jux Under Karaoke Superstar. Terima kasih Under HP-nya, keren banget, aku suka banget HP-nya. Thank you Under, handphone-nya keren banget. Hi. Hadir di sini mau mengucapkan selamat buat 6 finalis yang sudah hadir. Yang artinya yang bayar makan malam hari ini ya kalian. Ya ini sebenarnya kalian harus berbangga juga dan bersyukur bahwa memang yang berjutaan yang ikut, Anda termasuk 6 orang yang bisa terpilih hari ini. Mulai ke depan ini sepertinya akan tidak ada lagi tim Baim, tim Tantri, tim Sandi, karena Anda akan sudah lepas. Kita bertiga di sini nanti akan menjadi ini namanya udah juri, bukan juri, mentor lagi ya, juri. Jadi benar-benar yang akan melihat dan menilai kalian sebaik mungkin untuk menjadi yang terbaik. Mendingan kita cuci tangan dan mulai makan. Dari tadi memang makanan itu jadi Oke, minggu lagi 31 Oktober kalian akan tampil di grand final, jadi maksimalkan semua. Dan tips dari gue adalah setiap gue nyanyi itu sebenarnya berpikir dalam hati, gue mau komunikasi sama audience dan gue mau good mood gitu. I just want to be happy, I want to have fun, I want to have fun myself to the audience. Jadi masuk ke panggung. Yeah. 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 Yeah
Kak Sandi, Kak Baim. Kalau gitu, nantikan vlog activity kita selanjutnya.